Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh buat satu kuih tradisi yang ada di Pantai Timur. Antara kuih yang Kak Noh suka. Tapi first time Kak Noh buat, Kak Noh minta resipi ni dari kawan Kak Noh, iaitu kawan lama. Kak Noh memang kenal lama masa Kak Noh duduk kat Shah Alam. Jadi kawan Kak Noh ialah namanya Lina. Kak Noh jumpa dia semula di Facebook. Jadi Kak hubungi dia macam mana nak buat kuih aku. Jadi dia bagi resipi tu lah. Memang Kak Noh dah kenal lama dia. Kak Noh pernah rasa kuih dia. Alhamdulillah memang sedap. Jadi Kak Noh kata bolehlah bagi resipinya kat Kak Noh kan. Hari ni Kak Noh nak cuba. Alhamdulillah kawan-kawan. Tengok ni. Ini dia akak kedut pandan kita. Cuma beza cara Kak Noh. Kak Noh punya kedut bukan di atas ya. Selalunya kedut kat atas. Tapi Kak Noh punya kedut tu ini sebenarnya dari bawah. Ni dari bawah. Yang atas ni nampak begini. Nanti Kak Noh bagi tahulah kenapa Kak Noh punya kedut kat bawah, atas tu tak kedut dia macam biasa. Okey. Memang sedap, Kak Noh memang suka. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kuih akok kedut pandan. Ini Kak Noh buat perasa pandan ya. Jadi bahan-bahannya ialah ada 1 cawan gula gula kabung yang Kak Noh telah cairkan. 3/4 lebih kurang dalam 5 sudu bawa gula perang, Kak Noh guna gula perang. Setengah cawan tepung gandum. 10 biji telur. Ini Kak Noh dah pecahkan ya supaya senang. Kak Noh ada perasa pandan dengan warna hijau. Dan ada 1 cawan santan. Dan sedikit garam dan daun pandan. Wah, beri pasal apa daun pandan. Ini daun pandan ya. Untuk kita buat perasa kita lah. Okey. Allah tergolek. Tergolek pula daun pandan ni kawan. Okey. Ni. Dan Kak Noh guna acuan muffin yang ada 12 ni. Ya. Yeah? Guna ni je. Nanti kita sapu dengan minyak. Okey kawan-kawan. Kita mula buat kuih akok kedut pandan kita. Okey. Kita buat kita punya daun pandan kita. Tak semualah. Tak ada semua juga. Kak Noh buat separuh je. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Noh campurkan semua ya. Kak Noh blender dulu. Okey, santan kita ni dalam 1 cawan ya. Okey, ni 1 cawan santan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita letak garam. Ni kita blender bagi hancur dulu ya. Okey kan kawan, ni dah siap. Dah siap, ni ada siap. Okey kita masukkan. Kita masuk balik. Kak Noh dah tapis ya. Kak Noh tapis. Kebalik. Kak Noh masukkan 10 biji telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini main bor-bor aja ya. Main campak je kan kawan. Okey. Setengah cawan tepung. Dan 5 sudu gula. Dan sedikit gula merah ya. Okay, ini dalam 1 cawan. Kita letakkan pewarna hijau. Sebab Kak Noh tak guna esen vanila. Sebab Kak Noh dah guna pandan kan. Jadi Kak Noh tak letak lagi lah. Sebab Kak Noh dah letak perasa pandan. Okay. Kak Noh dapat resipi ni daripada kawan Kak Noh. Orang Kelantan. Kak Noh dia bagi resepi yang original tapi Kak Noh rasa Kak Noh nak letak pandan. Dia kata boleh letak je. No dia kata kalau nak. Jadi Kak Noh buat yang perasa pandan lah. Ni dah siap. Kak Noh nak blender sampai hancur ya. Okey kawan-kawan. Ni dah siap. Ni dah siap ya. Okey. Untuk hilangkan buih ni, nanti kedut kita jadi tak cantik kawan. Kak Noh cakap, dia kata nanti yang setuang tu buang buih dia ni supaya nanti kedut kita elok katanya. Jadi Kak Noh akan tapis lah. Ini nanti Kak Noh akan panaskan di oven selama 5 minit. Baru Kak Noh akan letak kuih kita ya. Kak Noh akan bakar sekali acuan muffin ni ya. Supaya nanti bila kita letak tu, dia kata nanti dia akan lebih cantik lah bentuk kuihnya. Kak Noh pun tak tahu sebab Kak Noh ni first time cuba.
Jadi Kak Noh tanya kat dia lah, jenuh lah dia menjawab menerangkannya. Minta pada Lina, terima kasih ya kerana sudi bagi tahu Noh resipinya. Dia kata, cubalah dia kata. Terima kasih ya ajar, dah ajar Kak Noh. Okey, nanti Kak Noh panaskan dulu ya. Okey, ni Kak Noh tapis dululah. Supaya dia kata adunan kita lebih cantik. Kita tapis supaya tak ada buih lah. Ya. Ni Kak Noh tapis letak kat jak lebih senang. Kalau rasa macam tak cantik, tak betul resipi Kak Noh, minta maaf ya. Kalau Kak Noh cakap dia, itu yang dia tahulah. Dia selalu memang dia buat. Kak Noh pernah rasa kuih dia dulu. Sebab Kak Noh kawan dengan dia dah lama. Okey, ini Kak Noh biarkan dulu tapis dulu lah. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Ni acuan dah Kak Noh keluarkan daripada oven. Ni kita masuk ke kasapukan apa? Sedikit minyak pada kita punya acuan ni ya. Supaya nanti dia tak melekat. Satu betul. Senang je kawan-kawan, tapi ini first time lah Kak Noh buat kuih akok ni. Sebab Kak Noh tengok apa? Resipi kawan Kak Noh tu si Lina ni, dia memang senang. Dia kata tengok apa Kak Noh buat tu senang. Dia kata mesti Kak Noh boleh olah. Itulah Kak Noh olah lah kan. Kalau ada kesilapan minta maaf banyak-banyak. Kesian si Lina. Okey, kita masukkan ya adunan kita. Okey, nanti dia akan menggelembung tau. Jangan takut, tengok dia punya menggelembung tu. Dia memang nyantik macam tu. Bila dah sejuk dia akan mengecut ya. Memang dia akan naik menggelembung tinggi gitu. Okey. Harap-harap jadi cantik lah. Akok ni Kak Noh memang suka. Cuma Kak Noh kurangkan manisnya lah. Terserah pada kawan-kawan nak manisnya ya. Okey, nanti Kak Noh bakar dalam 10 atau 15 minit atau sampai kuih kita masak. Paling tinggi pun 20 minit kalau Kak Noh tambah lah. Api suhu 140 ya. Okey, terserah pada oven kawan-kawan. Okey, ni kita bakar ya. Jadi Kak Noh tak tunjuk lah masukkan dalam oven tu. Selalu dah tengok kan. Jadi Kak Noh ni terus masuk je. Kita bakar dalam 10 atau 15 minit. Kalau tambah pun tambah 5 minit, dapat 20 minit lah. Okey, sampai kuih kita masak. Okey, jom kita bakar. Okay, kawan-kawan, kawan-kawan tengok ni. Jangan terkejut ya kalau bentuk kuih akok kita begitu ya. Jangan terkejut, jangan takut. Dia memang begitu, nampak tu. Nanti dia dah sejuk, dia akan turun sendiri ya. Kita tunggu sekejap lagi ni. Sekejap lagi dah siap. Kita tunggu ya. Okey, kawan-kawan, alhamdulillah dah siap. Kita punya kuih akok kita, alhamdulillah, akok kedut pandan kita nampak ni. Comel. Tapi bezanya kedut Kak Noh tu bukan kat atas ya, tapi kat bawah. Sebabnya tadi Kak Noh apa? Apa? Ha, dia buat macam ni. Hasil dia cantik kan kawan? Kita selalu kedut dekat atas kan? Kak Noh punya kedut dekat bawah. Tapi ya Allah kan kawan. Jadi Lina, thank you. Terima kasih Lina. Lina punya resepi ni jadilah Lina. Cantik pula tu. Thank you Lina. Sebab kongsi resepi dengan Kak Noh. Akhirnya Kak Noh boleh buat. Dan bestnya kedut Kak Noh bukan dekat atas tapi dekat bawah. Triknya ialah masa 5 minit pertama Kak Noh bakar di atas dulu. Api atas saja. Lepas tu baru Kak Noh letak api atas bawah. Alhamdulillah dia jadinya dekat bawah tu dia cantik. Nampak tak? Kan? Dan di atasnya, di bawahnya kedut. Dia bawa atasnya atas ni. Yang ni bahagian bawah. Tapi kedut dia cantik kan? Dan elok kedutnya. Terima kasih Lina. Alhamdulillah kawan-kawan. Inilah dia hasil kuih akok kedut pandan kita. Cantik alhamdulillah jadi dengan elok. Resepi dia senang dan mudah. Blender je siap-siap. Lepas tu tak sampai 5 minit kita blender. Dah siap kuih akok kita bakar ni. Alhamdulillah. Walaupun first time Kak Noh buat. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya. Agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.